Karena saya yakin dengan pengelolaan yang benar, dengan strategi yang baik, kita teruskan strategi Pak Jokowi yang benar dan kita perbaiki yang kurang, saudara-saudara, negara kita akan jadi negara yang luar biasa. Amin. Setelah saya melihat data-data, fakta-fakta, semakin terkesima saya, semakin takjub saya atas kekayaan dan potensi bangsa Indonesia. Karena itu, saudara-saudara, marilah kita turun ke rakyat, minta ke rakyat kesempatan untuk kita memimpin negara ini. Hari ini saya merasa terharu, ya, saya disambut begitu baik dan saya diberi dukungan, saya diberi support, sebuah deklarasi dari saudara-saudara sekalian yang mewakili berbagai elemen dari masyarakat kita. Saudara sekalian, memang politik itu adalah tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Saya harus berbuat, harus memberi, harus menyumbangkan apa yang bisa saya sumbangkan. Dan karena itulah saudara-saudara, saya masih berjuang di bidang politik. Saya ingin memperbaiki kehidupan rakyat saya. Dan karena itulah saudara-saudara, saya datang di sini di depan saudara-saudara dan di depan banyak kelompok, saya terima dukungan saudara-saudara. Bahwa saya sebenarnya tidak sehebat yang saudara pikirkan. Saya manusia biasa. Tetapi harapan yang saudara sampaikan kepada saya, itulah saya terima sebagai sebuah amanah, sebagai sebuah penugasan, sebagai sebuah harapan. Dan saya besar hati karena saya melihat begitu banyak yang berharap untuk Indonesia lebih baik.